Seorang pria nekat mengganti barcode Quick Response Code Indonesia Standard, QRIS, sebuah kotak amal di Masjid Nurul Iman Blok M, Jakarta Selatan. Aksi ini pun terekam kamera CCTV dan viral di media sosial. Saat beraksi, pelaku dengan tenang memantau situasi sekitar, kemudian menempelkan stiker barcode QRIS bertuliskan restorasi masjid yang dikantonginya pada sejumlah kotak amal masjid. Diduga pelaku telah melancarkan aksinya di sejumlah masjid di wilayah Jakarta Selatan. Awalnya kita juga nggak tahu ya, jadi dia sekitar jam 10:30. Nah terus dia naik itu dia main pasang-pasang itu aja, barcode gitu, nasi dipasang. Nah terus di sini juga pasang, setiap kotak dipasangin sama dia. Pengurus masjid langsung melaporkan kejadian tersebut ke petugas kepolisian. Kini polisi tengah menyelidiki dan memburu pelaku penipuan tersebut. Dari Jakarta, Helmi Sajambati melaporkan.